Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya berada di Desa Curug nih, Kecamatan Kelari, Karawang. Ini anak Sungai Citarum ya, Sungai Ciampel nih, sudah meluap begini nih. Sudah ngerendami sawah tuh. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 20 Februari 2021 jam 9 nih. Bisa dibayangkan Sungai Citarum kayak gimana tuh? Nanti kita survei. Anak sungainya aja udah meluap nih. Jadi untuk daerah Rengas Dengklok ya dan sekitarnya, Kota Bekasi yang dekat bantaran sungai, waspada ya. Nah, curah hujan nih 2 hari ini cukup tinggi nih. Sungainya, anak Sungai Citarum ini udah meluap nih. Satu ini masih ada lagi. Ini baru satu nih. Di desa saya, di Desa Curug, baru satu yang kayak gini nih. Ada dua sungai yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah anak Sungai Citarum ya. Salah satu anak Sungai Citarum di Desa Curug, Kelari, Karawang. Udah meluap nih. Sekarang tanggal 20 Februari 2021 ya. Sekarang jam 9:30 nih. Sudah meluap tuh. Yang daerah Tengah Cengklok siaga ya. Airnya tuh, lihat tuh, kencang banget tuh. Udah mau nyampe jembatan nih, atas jembatan nih. Ini anak Sungai Citarum ya. Satu ini, ada lagi nih yang lebih luas. Di kampung sebelah, di Desa Curug. Ini adalah Sungai Ciampel ya, yang bermuara ke Sungai Citarum. Bisa dibayangkan, di sini aja anak sungainya kayak gini nih. Apalagi Sungai Citarumnya nanti kita survei. Air bah tuh. Kencang banget tuh. Ini anak Sungai Citarum ya, Sungai Ciampel yang bermuara ke Sungai Citarum. Dari Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kang Oban melaporkan.